Kecil semua, kali ini di depan saya sudah ada cooler bag yang praktis, kecil, mini, dengan karakter-karakter yang lucu. Seperti apa cooler bag ini? Langsung kita lihat sama-sama ya. Yeah. Ini untuk cooler bag-nya. Ini untuk sisi bagian samping, depan, atas. Dari situ bagian belakang, dan ini bagian untuk bagian bawahnya. Pertama, dari segi desain dia simpel, kecil, mini, kotak dengan penutup di bagian atas. Nih, penutupnya ada di bagian atas, serta sudah dipisahkan dengan resleting. Hanya dilengkapi dengan satu tali panjang seperti ini. Cooler bag yang simple, praktis, kecil, dapat disimpan dan dilipat hingga setipis ini. Jadi memudahkan kita dalam penyimpanan waktu tidak terpakai. Oke, coba kita lihat materialnya ya. Untuk material bagian luar, yap, karakter Doraemon yang lucu ini sudah terbuat dari kain berlapis waterproof yang pastinya aman, kuat, dan tahan air. Kemudian untuk bagian dalamnya, ini sudah berlapis aluminium foil seperti ini. Dan ini untuk bagian dalamnya ya, yang sudah berlapis aluminium foil seperti ini. Kemudian bisa muat berapa sih satu cooler bag ini? Langsung kita coba ya. Ya, kita siapkan untuk botol AC-nya. Ini ada botol kaca AC dari Ciki. Kemudian untuk ice gel-nya, kita coba pakai Ultra Cool. Oke, coba kita masukkan. Bisa muat seberapa dia? Botol 1. Botol 2. Botol 3. Botol 4. Botol 5, botol 6. Kemudian coba kita masukkan untuk ultra coolnya seperti ini. Kemudian kita ambil lagi satu botol, tapi sepertinya ini sudah penuh, berarti dia cuma muat 6 botol seperti ini. Bisa dilihat 6 botol dengan satu ice gel dari Ultra Cool. Dan ini untuk daya tampung dari cooler bag Z2. Oke, sekian video singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.